la lumière des saliers, Ipin. Ha, betul. Ini kisah kami berdua. Ish, kau ni. Kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Cuai. Bahagian 3. Opa. Kita orang nak pergi zoo negara. Pergilah. Opa kena tanda tangan. Kat sini. Borang Upin mana? Apa yang kau buat ni? Borang Upin hilang. Kau ni cuai lah. Tak dapat pergi, baru tahu. Mana Upin letak? Cuba ingat betul-betul. Tadi cikgu bagi. Upin letak atas meja. Cikgu suruh simpan. Upin. Cepat, Upin. Upin terlipat. Kau terbang tu. Tak dapat pergi zoo. Aku tak tahu. Itulah cuai. Cikgu dah suruh simpan, simpan terus. Benda penting jangan buat main. Tapi sekarang macam mana, Opa? Macam itulah. Ini saya punya, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ha, Upin? Mana borang? Dah hilang. Tapi Opa dah tanda tangan kat situ. Boleh kan, Cikgu? Bolehlah. Selamat kau, Upin. Lepas ni jangan cuai. Belum pergi, borang dah hilang. Bila pergi, jangan diri pula hilang. Wah, marvelous, Cikgu. Marvelous, Cikgu Pandun. Ingat, Upin? Semakin besar, anak Ipin pun berubah menjadi... Dah habis! Ipin, seronoklah cerita ni. Kau nak baca? Nak? Buku kau mana? Kau dah habis baca ke belum? Bagilah aku baca pula. Dah lama habis. Kejap, Ambil cepat. Kau letak. Cuanya. Kan Opa dah kata, jangan letak merata-rata. Bisinglah kau. Tolonglah cari. Tak tahu. Dah hilang. Habislah. Abang Salim marah nanti. Di mana kali terakhir kau nampak buku tu? Meja ni. Masa tu ada banyak buku. Sekarang satu pun tak ada. Suspek pertama. Opa. Opa. Ish, tak. Suspek kedua, Kak Ros. Tak.
Bukankah akak yang kemas meja dalam bilik kita orang? Ya, jadi? Jadi, akak mesti nampak buku itu. Tak. Akak, betul-betullah. Buku Ipin hilang. Isu kena pulangkan. Nanti kena denda. Ha, itulah. Cuai lagi. Dah berapa kali pesan? Jaga barang elok-elok. Ha, denda RM10. No. 10 sen, 20 sen, 30 sen. Dah cukup. Nah, baki. Terima kasih. Lain kali, hilangkanlah lagi. Tinggal 10 sen je. 10 sen pun berharga. Betul. Hai. Monyok je. Duit tabung dah habis. Bayar denda. Ipin hilangkan buku kancing yang bijak. Mana pula hilang? Opah jumpa bawah katil tadi. Haa? Ruginya. Semua sebab kita cuai. Haa? Tahu tak apa. Seorang RM5. Kalau aku, baik ambil RM100 tu lagi banyak. Mana boleh? Itu bukan duit kita. Tak berkat. Betul. Yalo, huh? Apalah Mak Yel? Alah, tak boleh ke? Tadi aku ada jumpa duit juga. Huh? Semua orang jumpa duit ke? Saya tak jumpa pun. Aku bukan setakat tak jumpa. Duit pun tak ada. Kesian. Iseng, kau pulangkan balik tak? Kutip pun tak. 10 sen je. Eh, Ihsan. 10 sen kan juga berharga. Betul tu, Ihsan. Not Ihsan. Weh, cikgu datang. Eh, cuba juga. Duduk. Kena tipu. Kelakarnya. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Murid-murid, cikgu ada sesuatu untuk kamu. Ha. Apa tu cikgu? Nah, ni. Apa tu? Ha. Terima kasih cikgu. Murid-murid, bawa balik borang ni, minta tanda tangan ibu bapa. Esok pulangkan. Faham? Faham.